Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-8 Minggu 13 Agustus 2023 serta daftar klasmen, daftar top skor dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil BRI Liga 1 pekan ke-8 Minggu 13 Agustus 2023 PSS Sleman menang 3-1 versus Bayangkara FC. Persib Bandung bermain imbang 1 sama versus Barito Putra. Pertandingan lainnya, Borneo FC menang 3-2 versus Persikabo dan Madura United menang 2-0 versus Persija Jakarta. Hasil pertandingan Sabtu 12 Agustus 2023, Persebaya menang 1-0 versus Persita Tangerang dan Persik Kediri menang 2-0 versus Persis Solo. Hasil pertandingan Jumat 11 Agustus 2023, Bali United menang 3-2 versus PSM Makassar. Klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2023, Madura United di peringkat pertama dengan koleksi 16 poin, diikuti Barito Putra dengan koleksi 14 poin, Bali United dengan koleksi 14 poin, dan Borneo FC dengan koleksi 13 poin. Sementara, 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Persib Bandung, Bayangkara FC, dan Arema FC. Top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2023, Gustavo Almeida memimpin dengan koleksi 7 gol, diikuti Alec Martin, Ciro Alves, Murillo, dan Junior Brandao dengan koleksi 5 gol. Top asis sementara BRI Liga 1 tahun 2023, Alexis Messidoro dan Stefano Lillipali memimpin dengan torehan 5 asis, diikuti Witan Sulaiman dengan torehan 4 asis. Top clean sheet sementara BRI Liga 1 tahun 2023, Aditya Harlan memimpin dengan total 3 clean sheet. Jadwal pertandingan Senin 14 Agustus 2023 Dewa United versus PSIS Semarang jam 15.00 live aplikasi video dan Indosiar dan Arema FC versus Rans Nusantara FC jam 19.00 live aplikasi video dan Indosiar. Itulah hasil dan jadwal pertandingan BRI Liga 1 tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.